بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أعطانا نعما كثيرة، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. أما بعد، segala puji hanyalah milik Allah saja yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan. Salawat dan salam tak luput pula kita limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan bangsa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Minaz zulumati ilan nuri, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah. Di sini insya Allah saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang bulan Muharram, tentang tahun baru Hijriah, yang mana pada saat ini pada tanggal 1 Muharram kita sedang merayakan, yaitu tahun baru umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus bangga dengan tahun Hijriah, karena tahun Hijriah adalah tahun barunya umat Islam. Maka dari itu kita harus menyambut tahun baru Islam ini dengan penuh bahagia, dengan penuh semangat, dengan penuh kebanggaan untuk menyambut bulan Muharram. Alhamdulillah. Di sini insya Allah saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang tahun baru Hijriah, tentang bulan Muharram. Bulan Muharram bulan yang sangat mulia. Bulan Muharram adalah bulan-bulan yang suci, bulan-bulan Allah. Kita ingin tahu sejarah tahun Hijriah. Nah, sekarang saya akan menceritakan sedikit tentang awal mula ditetapkan tahun Hijriah. Yang pertama kali yang menetapkan tahun Hijriah adalah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada waktu itu Umar bin Khattab menerima sebuah surat dari seorang atasan, dari seorang raja yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Nah, di dalam surat itu tertulis sebuah kalimat membalas surat Khalifah Umar yang tak bertanggal, membalas surat Khalifah Umar yang tak bertanggal. Sehingga ketika Umar bin Khattab melihat surat itu, ia langsung termenung dan terdiam. Oh, dan dia sadar bahwa penanggalan itu adalah sangat penting, apalagi dalam organisasi, apalagi dalam urusan administrasi negara. Maka penanggalan tahun dan bulan itu sangat penting dalam sebuah surat. Maka ketika itu Umar bin Khattab langsung memanggil para sahabat Rasulullah dan teman-temannya untuk bermusyawarah tentang penanggalan dan bulan untuk yang akan datang. Nah, maka ketika itu para sahabat dikumpulkan di majelis dan dimusyawarahkan untuk menetapkan tahun Islam. Maka ketika itu banyak para sahabat yang memberi komentar, memberi masukan kepada Umar bin Khattab. Ada yang memberi masukan bahwasanya tahun Islam itu dimulai saja dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelahiran Nabi itu adalah awal dari kebangkitan atau mulanya Islam. Atau nama pokok sangat terkenal ketika lahirnya tokoh tersebut. Ada juga yang berpendapat ketika turunnya wahyu pertama, karena di sana
perintah dari Allah SWT. Namun ada juga para sahabat yang memberi masukan bahwasanya tahun Islam dimulai dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada juga yang berpendapat tahun Islam dimulai saja dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dimusyawarahkan oleh Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab menetapkan bahwasanya tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa dipilih tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah? Karena di masa hijrahnya Nabi ke Madinah itu penuh dengan perjuangan. Di masa hijrahnya Nabi, maka di sanalah umat Islam semakin berkembang. Maka di sanalah umat Islam semakin maju. Di saat hijrahnya Nabi dengan penuh suka dan cita meninggalkan kampung halamannya Mekah, yaitu meninggalkan tempatnya, hartanya, anak-anak istrinya dan para sahabatnya. Maka ketika mereka hijrah ke Madinah untuk berjuang menegakkan agama Islam, maka di sanalah Islam semakin berkembang ketika hijrahnya Nabi. Maka ditetapkan oleh Umar bin Khattab di tahun hijrahnya Nabi lah sebagai tahun Islam. Maka disebutlah dengan tahun Hijriah. Maka ditetapkan dengan tahun Hijriah oleh Umar bin Khattab. Ditetapkan awal dan tanggal dan mulanya. Maka ketika bulan Muharram, kenapa diawali dengan bulan Muharram? Kenapa tidak bulan-bulan yang lain? Karena bulan Muharramlah bulan yang suci, bulan di mana amal ibadah kita ditingkatkan oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Yang mana barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan di bulan Muharram akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan barang siapa yang mengerjakan kemaksiatan keburukan di bulan Muharram, maka keburukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bangsa Arab pun sangat menghargai bulan Muharram. Bangsa Arab jahiliyah dulu sangat menghargai bulan Muharram. Karena di bulan Muharram itu dilarang untuk berperang, dilarang untuk menganiaya diri sendiri, menganiaya orang-orang. Maka pada saat bulan Muharram mereka berhenti untuk mengadakan peperangan. Kemudian sebelum adanya tahun Hijriah, sebelum Hijriah ia dijadikan tahun oleh Umar bin Khattab, itu para orang Arab Quraisy, para orang jahiliyah itu hanya mengenal tanggal dan bulan saja. Contohnya pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan pada tanggal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau Abul Fil, yang dikenal dengan tahun Gajah. Mereka belum ada kalender Islam, belum ada tahun Hijriah, tapi masih menggunakan Amul Fil. Karena pada saat itu tentara bergajah sedang menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Maka diberi nama tahun Gajah. Nah, pada tahun Hijriah ini, tahun umat Islam, kita harus tahu makna dari Hijriah itu. Makna Hijrah itu apa? Makna Hijrah salah satunya ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, yaitu menjadi lebih baik lagi untuk meningkatkan Islam. Maka makna dari hijrah itu adalah memperbaiki diri dari yang tadinya buruk menjadi lebih baik, yang tadinya toleh, kebalikan dari soleh, menjadi soleh, menjadi orang yang baik. Yang tadinya tidak taat menjadi taat, hijrah. Atau yang tadinya dia sedang berada di tempat yang
penuh dengan kemaksiatan. Kemudian ia pergi hijrah ke suatu tempat yang banyak kebaikannya untuk memperbaiki dirinya. Maka itu adalah suatu hijrah. Maka di tahun-tahun sebelumnya, ketika datang tahun baru Hijriah, tahun Muharram, maka kita harus introspeksi diri kita. Telah berapa banyak sudah kita lakukan kejelekan atau keburukan yang telah kita lakukan. Maka di tahun Hijriah, di tahun baru ini, kita harus hijrah meninggalkan suatu keburukan yang telah kita lakukan untuk memperbaiki diri kita agar lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muradaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka ia akan menemukan suatu tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan karena Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum ia sampai ke tempat tujuannya, maka telah ditetapkan oleh Allah pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, kita yang ingin berhijrah di jalan Allah, kita yang belum sempat untuk sampai ke tujuan kita, atau kita ingin meninggalkan tempat kemaksiatan menuju jalan ke tempat yang lebih baik lagi, maka hijrah kita di jalan Allah akan dipergandakan oleh Allah SWT. Karena kita sedang berada di jalan Allah, dan Allah akan memudahkan bagi kita tempat hijrah yang luas, yaitu rizki yang banyak. Dan kita meninggal pun dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah, dan masuk surga-Nya Allah. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Nah, marilah kita introspeksi diri kita yang dulunya kita sering berbuat kemaksiatan atau keburukan, maka kita akan berubah di tahun Hijriah, di tahun Muharram, di tahun yang baru ini, agar menjadi lebih baik lagi. Dan tahun Hijrah ini dijadikan sebagai momentum umat Islam untuk membanggakan atau mendakwahkan dakwah Islam, agar Islam terus maju, terus berkembang di atas dunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah bulan yang suci. Di saat bulan ini datang, kita harus menyambutnya dengan sangat baik. Kita harus beramal yang baik, berbuat yang baik, dan mengerjakan amal soleh, karena di bulan Muharram ini akan melipat gandakan pahalanya. Kemudian juga barang siapa yang mengerjakan kemaksiatan di bulan Muharram ini akan dilipat gandakan juga dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat di saat itu di bulan Muharram, mereka sering mengerjakan puasa, sering mengerjakan amal ibadah siang dan malam untuk melipat gandakan pahala. Maka di bulan Muharram itu tidak ada yang namanya peperangan. Nah, itulah awal mula dari bulan Muharram. Nah, intinya kita harus introspeksi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, yaitu hijrah. Makna dari hijrah adalah kita harus memperbaiki diri kita dari keburukan menuju kebaikan. Hijrah insyaallah berkah. Oke, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat bagi
saudara-saudara seiman dan seislam dengan saya dimanapun berada, semoga berkah ilmunya bertambah. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.